Warga Jalan Swadaya, Pesing Poplar, Cengkareng, Jakarta Barat bahu-membahu memadamkan api yang membakar rumah warga. Warga panik dan berusaha memadamkan api agar tidak menjalar ke bangunan lain. Besarnya api serta bahan bangunan yang mudah terbakar membuat rumah yang dihuni 5 kepala keluarga ini ludes terbakar. Satu unit pemadam kebakaran dari Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung memadamkan api dan melokalisir agar api tak menjalar ke rumah lain. Kenapa bisa kebakaran, Bu? Kenapa bisa kebakaran? Kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik ini menyebabkan kerugian puluhan juta rupiah. Halo, selamat malam pemirsa. Kita berjumpa di AI Newsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif bersama saya, Anissa Dasuki. Pemirsa, bencana tanah longsor terjadi di Lau Bawang, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Tanah longsor terjadi menyusul hujan deras yang melanda kawasan itu dan menimpa 4 rumah warga. Hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Karo, Sumatera Utara sejak Kamis malam mengakibatkan tanah longsor. 4 rumah warga di Dusun Lau Bawang tertimpa longsor. Dalam kejadian ini, 3 warga ditemukan meninggal dunia dan 2 lainnya masih dalam pencarian. Ya, kami kita lakukan pencarian yang terhadap 2 orang yang juga satu. Tim gabungan dibantu warga masih terus berupaya penyelamatan dan pencarian terhadap para korban. Keluarga tidak kuasa menahan kesedihan ketika salah seorang anggota keluarganya ditemukan tewas tertimbun longsor. Jenazah yang ditemukan merupakan salah satu dari 2 korban yang hilang akibat tanah longsor. Longsor yang terjadi akibat hujan deras pada Kamis malam menelan korban sebanyak 9 orang. 4 warga ditemukan meninggal dunia sementara 4 lainnya terluka. 1 warga hingga kini masih dinyatakan hilang dan dalam pencarian. Pemirsa, bagaimana situasi terkini di lokasi longsor yang terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara? Kami sudah terhubung dengan kontributor Eka Hetriansyah. Selamat malam, Eka. Masih ada 1 orang yang dinyatakan hilang. Apakah sudah dapat ditemukan dan apakah ada laporan warga lain yang merasa kehilangan anggota keluarganya? Baik, selamat malam, Mbak Anissa. Ya, saya saat ini sedang berada di lokasi tepatnya longsor yang menimpa 4 unit rumah warga ya. Di siang korban terakhir yang merupakan balita, cucu dari Dewi Marpaung yang sebelumnya juga sudah ditemukan, dan ini sudah ditemukan siang tadi ya, gitu. Baik, apakah ada penambahan korban tewas? Sampai saat ini keluarga tidak ada yang mencari keluarganya lagi di sini, dan proses pencarian juga sudah dihentikan oleh para tim gabungan. Dari informasi terakhir, ada 4 rumah yang longsor. Untuk saat ini situasi terkini di sana seperti apa? Apakah ada longsor susulan ataukah tanah di tempat longsoran ini masih terus bergerak? Untuk longsor tambahan belum ada ya. Namun warga saat ini mulai mengungsi ya, pindah ke lokasi rumah-rumah keluarga atau kerabat terdekatnya, karena ditakutkan apabila kembali hujan longsor bisa kembali terjadi gitu. Baik, saat ini apakah memang ada pengungsian khusus bagi warga?
sampai saat ini belum ada pengungsian khusus, dan itu tadi warga hanya pergi pindah ke lokasi rumah keluarga atau kerabat terdekatnya saja. Baik, saat ini apa yang paling dibutuhkan warga di sana dan apakah sudah ada bantuan dari pemerintah setempat? Untuk kebutuhan warga, warga sangat membutuhkan bahan baku makanan ya, dan terlihat beberapa orang warga tadinya di persimpangan gang Lau Bawang ini sudah melakukan pengutipan gitu, minta bantuan untuk korban sendiri gitu. Baik, baik, terima kasih kontributor Eka Hetriansyah melaporkan langsung dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pemirsa, satu pengendara motor tewas terbakar saat terlibat kecelakaan di Goa, Sulawesi Selatan. Korban tewas karena tidak bisa menghindari akibat terjepit motornya yang terbakar. Satu keluarga histeris di kamar jenazah melihat anggota keluarga mereka jadi korban tewas kecelakaan motor di Jalan Poros Limbung, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Korban meninggal di tempat setelah ikut terbakar bersama motornya. Sebelum terbakar, motor korban menabrak motor lain dari arah berlawanan. Korban terjepit di dua kendaraan yang terjatuh hingga tak bisa menghindar kobaran api. Kendaraan yang terluka, yang meninggal ini bergerak dari arah utara ke selatan. Jadilah kecelakaan di tempat ini. Ada berapa korban, Pak? Untuk korban saat ini satu, dengan kondisi hangus terbakar. Pengemudi motor lain hanya menderita luka ringan. Polisi langsung melakukan penyelidikan terkait siapa yang salah dalam kecelakaan ini. Pemirsa, mobil ambulans kecelakaan di ruas tol Jagorawi Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi saat ambulans oleng karena berusaha menyalip kendaraan di depannya. Saat oleng, truk bermuatan solar menabrak dari belakang. Diduga kecelakaan terjadi akibat sopir ambulans mengantuk. Terus. Pemirsa, hampir 10 hari polisi belum juga bisa mengungkap pelaku pembunuhan ibu dan anak yang jenazahnya ditemukan di bagasi sebuah mobil mewah di Subang, Jawa Barat. Kami akan hadirkan pembahasannya usai jeda.